Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa kembali, bertemu kembali kami dari tim Santri Kantor Pantang Mundur Channel. Alhamdulillah rabbil alamin, kami semua masih diberi kesempatan, masih dikasih kemampuan, kesehatan untuk bisa hadir kembali menjumpai sedulur Santri Tandur Pantang Mundur Channel di mana berada, untuk membuat konten, membuat video kembali. Untuk kali ini kami berencana membuat, karena ini memang masih bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulannya untuk memperingati para pejuang terdahulu. Jadi kami akan mencoba berkomunikasi dengan salah satu yang dipercaya sebagai pahlawan di, ya pokoknya pahlawan daerah sini, masih Banyumasan sini. Ya, kami nanti akan ngobrol-ngobrol mencari sosok siapa itu gitu. Ya biar gak lama-lama, kalau diniati yang lurus di baru di kontak daripada Innahi Allah. Masuk terkunci. Misalnya masuk tubuh ini sinkron dengan dua teman-teman ini, sinkron semuanya dari ujung kaki sama ujung kepala. Jika suaranya bisa dikuasai, ibu ludahnya bisa dikuasai, semua mongko dipersilakan dikuasai sinkron. Selamat pagi, Mbah. Apa siapa ini? Sosok siapa ini yang udah masuk ke mediator ini? Selamat pagi. Ya. Boleh disebutkan Anda ini sosok dari golongan bangsa apa ini? Jin. Dari jin. Anda penguasa di mana? Penguasa atau bukan penguasa? Tugas sebagai apa di sana? Rakyat jelata. Jelata saja. Itu di mana itu? Anda berdiam di mana? Sebelah sana. Sebelah sana. Ya, itu tempat seperti apa yang Anda diami, yang Anda tempati? Di
satu budak. Salah satu budak. Salah satu budak. Budak di mana? Dari penjajah. Budak di salah satu dari penjajah zaman dahulu. Dari penjajah zaman dahulu. Rakyat celaka. Rakyat celaka. Dan kerja paksa. Kerja paksa. Ya, Anda itu sekarang mendiami apa, tempat apa di sana itu? Saya masih di sekitar jalan. Oh, sekitar jalan. Jalan apa sana itu? Udah, Anda ini di tinggalnya itu di daerah mana tuh? Kalau nama kecamatannya itu daerah mana? Tahu enggak namanya? Jadi tahu sudah sekarang. Buka itu. Jadi pintar sekali. Paham sekali. Saya lupa namanya. Lupa namanya ya sudah. Namanya lupa ya susah diingat, namanya lupa. Nah ini Anda ini coba itu ada tempat apa itu di sana sampai Anda tuh ditungguin. Anda menungguin tempat apa? Rel. 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 Bukan kuburan, bukan. Bukan. Di sana tempat dekat Anda itu ada enggak kuburan seorang tokoh yang diyakini orang sebagai pahlawan, ada enggak di sana? Ada. Itu siapa namanya itu? Ada. Ada. Anda biasa ke sana apa enggak? Enggak biasa. Ya udah, kalau enggak biasa ke sana mungkin Anda enggak tahu apa-apa juga ya. Ya udah, keluar dulu aja Anda ini. Keluar dulu aja. Monggo keluar. Allah. Oh.
Indah yang tak masuk di marah. Dengan izin sang yang nur cahaya minuan. Penguasa kuib, makhluk kuib yang menguasai tempat ini. Yang paling kuat, yang paling terkuat bukan yang lain. Saya yang paling kuat 100%. Cuma berada sekarang terikat. Terikat Allah. Semua benteng ini jebol. Pokoknya jebol semuanya. Jebol. Sang yang roh ketangkap, ketarik, ketangkap saya. Masuk. Terkunci. Sinkron bisa menguasai Indonesia dengan wajah ini. Sinkron bisa menguasai tubuh ini, jasad ini dikuasai, semuanya dikuasai dari ujung kaki ke kepala. Kita suaranya tersambung, bisa berbicara bahasa Indonesia, bahasa manusia, bahasa Indonesia. Semua lidah bibirnya tersambung, semua bisa dikuasai. Sinkron dikuasai. Siap sinkron. Okay. Harus sinkron, 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 sinkron. Sinkron lagi. Murni, netral. Hanya makhluk yang sama cuan yang bisa berkomunikasi. Semua informasi yang diambil dari pikiran mediator ini, dari pendengaran ini, semuanya tertutup. Murni. Selamat pagi. Ya. Anda ini sosok apa ini? Dari golongan makhluk apa? Jin. Dari jin. Ya. Saya ada kepengen ngobrol-ngobrol, berkomunikasi. Anda ini di sana itu yang paling kuatnya atau bukan? Siapa yang paling kuatnya lagi? Ada. Ada. Banyak sekali. Banyak sekali. Bisanya. Banyak sekali. Iya. Itu apa sih? Tempat apa yang Anda tunggu itu tempat apa? Kuburan. Kuburan siapa itu? Coba itu aja dipanggil itu semua yang paling kuat suruh datang ke sini. Bukan wewenang saya. Hah? Bukan wewenang saya. Ya udah dong ngomong aja dah. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Minurana. Itu suruh datang. Semuanya. Saya tidak berani. Itu bernama siapa? Saya tidak bisa menarik. Ya udah kamu bisa enggak berkomunikasi? Tuh dipanggil penguasa yang paling kuat di sana. Bilangin, suruh hanya penanya-nanya aja, ngobrol-ngobrol aja. Mau enggak? Kalau mau nah saya bantu tarikin. Takut. Hah? Takut. Katanya yang paling kuat kok takut. Kenapa? Enggak usah takut, orang saya kepengen nanya-nanya aja. Ntar dibantu biar cepat kesini. Mau enggak? Mau.
Ya, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Yang paling kuat, yang 100% yang paling kuat. Ketarik, ketangkap. Masuk, terkunci. Terkunci, terkunci. Bisa menguasai. Sinkron di tubuh mediator ini. Bisa menguasai seluruh badannya full. Bisa menguasai bibir, lidahnya semuanya. Kita suaranya tersambung sinkron, bisa berbicara bahasa Indonesia secara fasih. Selamat pagi. Yo, lebih sinkron lagi, lebih nyaman lagi. Yeah. Anda ini benar yang paling kuat penyebut di sana. Lapisan luar. Emang ada lagi lapisan dalam? Yang dalam ada lagi, siapa yang paling dalam? Ada lagi. Kamu itu kuat apa menang? Kuat. Menang, kamu lebih kuat apa kamu kalah sama dia? Kalah. Sudah itu diomong, coba. Ada perlu apa? Kepengen ngobrol-ngobrol aja, nanya-nanya aja, nggak ada yang lain. Siapa kamu? Dilihat sendiri aja, silakan. Ini menarik kami. Ya udah, dilihat sendiri. Kamu udah kesini, nanya-nanya. Udah, lihat aja sendiri. Terbuka semua hijabnya. Kamu bisa melihat yang asli. Terbuka semua hijabnya, ya kamu lihat sendiri. Kami tersambung dengan siapa, terlihat semuanya. Sudah cukup belum? Sudah cukup belum melihatnya? Apa sebentar kopi itu jatuh? Ya bro, dipernya bro, di kameranya dengan lagi kenang kok ya orang kena. Ya udah ngeliat belum? Hah? Coba yang paling kuat aja, yang paling kuat aja suruh kesini. Kan dia tahu yang paling tua, yang paling kuat yang datang kesini. Coba dikontak. Mereka takut diapa-apakan. Enggak diapa-apakan namanya, masa namanya kuat takut diapa-apakan. Emang tahu sudah. Hanya orang yang kuat yang bisa menarik kami. Nah, ya udah, ini aja. Kami juga nggak kuat. Kami cuma memang ngikutin takdir aja ini. Udah ini nanya aja. Sampai nanti yang jujur. Anda itu coba menguasai tempat apa di sana? Itu aja saya nggak apa-apa. Makam siapa itu? Tokoh siapa? Orang. Ya. Itu dulu sebagai apa zaman hidupnya? Alah satu. Pejuang. Satu pejuang. Ya. Pejuang. Ya. Pejuang bangsa Indonesia ini. Pejuang ya. Bangsa ini. Oh. Bangsa. Bangsa udah jadi jujur sekali, minat jujurnya main kuat ya, beliau berarti orang yang ikhlas berjuang enggak karena apa-apa. Saya tidak tahu ikhlas apa enggaknya. Ya intinya yang terlihat, maksudnya dia memang membela merah putih bangsa Indonesia gitu ya. Itu maksudnya di daerah mana dulu? Jauh dari ujung sampai ujung. Ya.
Berarti beliau ini bukan asli orang sini. Pendatang. Pendatang. Iya. Dulu Anda ini menempati di sana setelah beliau wafat atau? Sebelum dia wafat, saya sudah ada. Di sana? Iya. Salah satu kodam-kodam beliau ada enggak yang sekarang tinggal di bersamamu? Tidak. Tidak ada? Dia mendampingi terus. Mendampingi sampai sekarang? Tahu enggak di mana sekarang keberadaannya? Saya tidak melihat di sekitar situ. Enggak melihat? Ya. Ya terus kamu nungguin itu doang buat apa di sana? Berjaga. Buat? Biar apa dijaga ini buat apa? Takut disalahgunakan. Emang ada yang mencoba menyalahgunakan? Ada. Dulu pernah ada terjadi. Ya. Nah, sama kamu itu diapain? Lu disalahgunakan? Cukup saya takut-takutin. Takut-takutin seperti apa biasanya? Penampakan. Penampakan? Penampakan apa Anda ini dari anak buah Anda ini? Terserah kami. Seringnya? Hewan. Hewan. Seperti apa itu hewan apa? Kucing. Tinggi besar. Hewan tinggi besar apa itu? Gajah. Apa seperti mirip-mirip harimau. Harimau. Oh iya iya. Enggak tahu keberadaan beliau itu di mana pejuang itu. Tahu enggak? Apanya jasadnya atau apanya? Ya sekarang beliau itu mukso apa meninggal? Meninggal. Meninggal. Oh ya. Tempat apa? Tempat apa? Udah dilihat sendiri. Yang kamu lihat seperti apa tempat ini? Seperti bangunan pada umumnya. Ya. Tapi ada cahayanya. Ada cahayanya? Tuh dilihat di belakangmu tuh, di atasmu. Cahaya apa itu? Lihat tuh. Tuh. Dilihat cahaya apa itu? Hah? Coba tengok lagi ke atas lagi. Gak kuat menatap. Tahu cahaya siapa itu? Ya udah nanti itu kalau urusan kamu itu nanti terakhir saya pengen nanya dulu aja ini. Kamu tahu nggak sih sejarah yang di makaman di situ? Tahu nggak? Nggak usah mengada-ngada. Kalau tahu tahu, kalau enggak. Tidak. Tidak tahu. Ada nggak di antara temanmu yang mengerti, yang tahu? Coba dikontak. Nanti dikasih hadiah loh. Kamu coba yang semangat, kamu sudah tahu kesini, di sini ini tempat apa, udah tahu kan? Ya itu, makanya nanti coba kamu kontak itu teman-temanmu, ada nggak yang bisa bercerita tentang itu makam siapa? Beliau dulu
seorang apa, coba dikontak. Adakah yang bersedia? Ada. Ada. Mau ditarik apa datang sendiri? Tanyain. Sampai yang tarik. Tarik, ya. Yang dimaksud. Bukan bertanduk iblis, bukan. Bukan, ya. Yang bersedia hanya yang asli. Hanya yang bersedia yang asli, yang mengerti. Kalau penyusupnya, kalau mengadu domba, kalau memfitnah, otomatis meledak, langsung terkirim ke neraka jahanam. Yang asli, tarik, tangkap telapak tangan saya. Masuk, terkunci. Bila penyusup bukan yang dimaksud, yang akan mengadu domba, langsung masuk ke neraka jahanam. Semua kenyamanannya jebol, pohonnya jebol. Allah, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, maaf, Anda ini dari golongan makhluk apa ini? Jin. Di sana itu sebagai apa itu? Jaga. Penjaganya. Makam. Menjaga makam tersebut. Itu menjaga karena dulu Anda itu kenal langsung sama yang dimakamkan di situ, atau Anda udah terlebih dulu tinggal di situ? Tinggal di situ. Anda menjaga di situ atas kemauan sendiri atau ada ditugaskan oleh siapa? Saya kemauan sendiri. Yang menggugah sampean tertarik menjaga makam tersebut itu karena apa itu? Karena saya suangan. Oh ya, coba diceritakan sosok beliau itu siapa yang Anda ketahui secara fakta. Anda ini tadi kan bersedia katanya tahu banyak tentang beliau yang dikuburkan di situ. Coba cerita apa yang Anda ketahui sosok beliau itu siapa. Beliau adalah salah satu pejuang negara ini. Ya, alhamdulillah. Yang berjuang dengan pengorbanannya. Okay.
Beliau itu ahli kelahiran sini atau beliau sebagai pendatang? Sebagai pendatang. Itu atas utusan siapa itu dulu? Sukarela sendiri atau dia beliau itu sebagai salah satu anggota kerajaan yang ditugaskan untuk di wilayah sini atau gimana? Anda mengetahui siapa yang menugaskan beliau tahu enggak? Saya tidak tahu. Tapi itu yang menugaskan itu seorang apa? Seorang pejuang, seorang raja, atau seorang apa? Kepercayaan dari kerajaan. Kerajaan mana dulu itu? Diutus melalui surat. Berarti termasuk beliau itu salah satu prajurit yang dirahasiakan mungkin atau gimana? Nah, perjuangan beliau itu, masa perjuangan beliau itu sudah mendekati bangsa ini merdeka atau jauh sebelumnya? Jauh sebelumnya. Cuma tidak terlalu jauh. Dulu apa yang hasil karya beliau, hasil perjuangan beliau dulu seperti apa? Mengusir para penjajah. Mengusir penjajah. Dan menggerakkan semua para pahlawan yang lainnya. Sebagai pelopor penyemangat dan penggugah. Dulu zaman masa hidupnya beliau mempunyai ciri khas apa enggak dulu? Cara berpakaian seperti apa? Beliau tuh punya tunggangan kendaraan apa enggak gitu? Ya.
gimana ciri khasnya beliau dulu, cara berpakaian seperti apa dulu? Prajurit. Prajurit kerajaan. Bukan yang berpakaian seperti syekh-syekh itu. Seperti Pangeran Diponegoro. Anda pernah enggak mendengar nama Pangeran Diponegoro dulu? Ya, ada enggak dulu itu, dulu beliau itu kaitannya dengan Pangeran Diponegoro itu? Ada cara berpakaian. Cara berpakaiannya seperti itu. Rapi. Dia juga punya senjata dulu. Apa senjata beliau dulu itu? Keris. Keris juga. Ya, beliau itu akhir perjuangannya itu wafatnya kenapa itu? Karena terbunuh di medan pertempuran atau sudah takdir ajal usia, artinya meninggal wafat wajar? Apa pernah ketangkap di penjajah atau gimana? Tangkap oleh penjajah. Dikejar oleh penjajah. Di penjara. Ditawan. Diasingkan apa enggak? Tidak. Tidak seperti Pangeran Diponegoro itu, enggak. Disiksa. Disiksa. Berarti beliau itu wafat masih dalam di penjara atau sudah dibebaskan itu? Dibebaskan. Beliau mempunyai dulu keluarga apa enggak beliau dulu? Ada keturunannya? Anda mengetahui enggak keturunan beliau sekarang pada di mana? Di daerah sini atau enggak ada di daerah sini? Tidak ada. Itu sekitar dari mana asal beliau dulu itu? Apanya? Daerah mana? Coba ditunjukkan yang ada
kata-kata apa gitu, nanti dibantu. Tempat tinggalnya atau apanya? Tempat asalnya beliau. Apa enggak tahu? Dari kerajaannya. Ya kerajaannya boleh atau enggak, asal kelahiran beliau di mana, kalau tahu yang Anda ketahui aja lah pokoknya apa gitu. Saya tidak mengetahui. Tapi kalau tinggalnya. Kalau kerajaannya tahu dari kerajaan apa? Tahu. Apa kerajaan apa? Sahulnya Mataram. Mataram. Mataram Islam. Ya. Lah beliau dulu di sini, di daerah sini, di makaman sini, memang ada beliau punya rumah di sini. Punya. Sekarang rumahnya masih ada, walaupun mungkin sudah dirubah ya, tanahnya yang itu masih ada sekarang, ada bangunannya. Deket nggak sama makam itu? Tidak jauh dari makam. Tidak jauh dari makam. Lo tuh kira-kira lo meninggal itu di usia berapa itu? Wafat di usia berapa? Udah kayak kakek apa masih bawa bapak apa agak masih muda? Berapa? 70-an. Lalu itu tadi Anda mengatakan itu senjata beliau itu keris. Itu kemana keris itu sekarang? Ada yang megang atau dibuang atau kemana? Hilang. Dulu punya kesaktian apa yang jadi melekat, yang jadi pegangan beliau dulu berjuang itu? Dulu kan orang pada punya keilmuan, kesaktian. Punya dulu apa yang menonjol keilmuan beliau, kesaktian beliau itu apa? Kewibawaan. Mempan ditembak apa enggak? Mempan. Oh, berarti cuma kewibawaan aja, bukan kesaktian yang anti bacok, anti tembak itu bukan. Nah, berarti beliau itu intinya penyemangat, penggugah, ya. Sebagai penyadar gitu kan, untuk membimbing orang, mengajak orang untuk sadar, gigih berjuang gitu ya, intinya penggerak lah intinya ya. Ya, tokoh itu. Beliau juga dulu ahli ibadah itu. Apalagi yang Anda mau ceritakan lagi ini, biar saya nggak banyak-banyak nanya. Coba ceritakan aja siapa sosok beliau yang Anda ketahui. Tadi katanya Anda ini yang mengetahui. Coba diceritakan untuk mengenang orang beliau, kan orang baik, beliau pejuang. Cukup itu saja. Anda selama ini pernah enggak berjumpa dengan beliau di alam ruh sana?
Kodamnya. Saya tidak bisa menemui. Tidak bisa menemui. Tapi melihat juga enggak bisa. Ya alam. Beda alam ya. Ya sama-sama goib tapi udah beda alam ya. Alam jin, alam ruh itu berbeda ya. Ya, begitu. Tergantung kapasitasnya. Betul, betul, betul. Oh ya, Anda ini sudah berjaga di sana. Itu hanya menjaga kuburan saja biar tidak disalahgunakan atau ada hal lain yang ditunggu, yang dijaga sampean ini? Ada benda. Ada benda. Benda apa maksudnya itu? Pusaka beliau salah satu. Pusaka apa itu? Sama. Seperti apa? Keris. Keris itu. Tombak. Tombak. Tapi itu masih berwujud nyata apa sudah pindah ke alam gaib? Alam gaib. Dari sebagian manusia ada enggak yang sudah tahu mengetahui bahwa di situ ada? Sudah ada beberapa yang mengincarnya. Memang itu bisa kalau sudah ke gaib diwujudkan kembali ke nyata itu bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya orang yang mempunyai wewenang. Ya lagian pusaka ya buat apalah. Kalau harta emas itu masih ada fungsinya ya kan. Ya udah dijaga aja sama sampean itu buat koleksi bangsa Anda aja ini. Ya. Nanti. Tuh kira-kira ada enggak ceritanya yang mau berislam? Di sana mumpung mau ketemu. Tahu enggak beliau dengan beliau dengan seorang manusia yang punya gelar, punya julukan sebagai Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Sudah pada mendengar, sudah pada tahu. Iya. Yeah. Ya, kalau udah tahu. Kami menunggu. Kami menunggu. Menunggu. Ya udah semuanya yang menunggu, yang pengen jadi pengikut beliau. Tapi syaratnya suruh Islam dulu. Syarat utama itu Islam dulu. Nanti dibimbing syahadat. Semuanya yang di kerajaan di sana. Kalau ada yang mau, silakan. Datang ke sini, dipersilakan. Nanti dibimbing bareng-bareng atau Anda sendiri di sini nanti mengislamkan di sana terserah. Semuanya saja ke sini. Ya, semuanya aja yang sini yang paling banyak. Kumpulkan. Datangkan, dipersilakan. Pintunya terbuka lebar semuanya dengan izin Sang Hyang Nur Cahyana. Semuanya yang ikhlas, yang niat dengan berislam, berniat tunduk kepada beliau, dan otomatis yang menyusup dari iblis, dari setan, dari apapun yang menyusup, otomatis langsung terkirim ke neraka jahanam. Allah. Menyusup langsung masuk. Sudah semua. Yang di jasad mediator ini udah berapa semuanya? Hanya sedikit. Ya, yang tadi yang pertama masuk masih di dalam. Masih.
Masih mau enggak itu ditanya semuanya. Jadi yang udah saya tarik dua kali itu ada dua makhluk. Kalau enggak mau, entar saya keluarin. Mereka mau semuanya. Mau semuanya. Udah semuanya bersiap-siap, saya bimbing syahadat. Lillahi anta maqsudi wa rubbuka maqsudi. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad semuanya tertembak masuk, semuanya tersimpan, tertanam di hati masing-masing, tidak bisa lepas lagi. Allah, semua otomatis yang sudah bersadar, sudah bersolawat, otomatis tersambung dengan beliau. Semua amaliyahnya masuk secara kafah. Tikulatifannya semuanya tersertai merahmat Allah dengan sempurna. Dan semua perjanjiannya dengan iblis apapun semuanya, terputus semuanya. Tidak biasa mulai sama yang berkiamah, Anda semuanya merdeka Allah. Merdeka semua. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti di istiqomah kan. Hadiah yang diberikan kepada kami. Ya, monggo sampean mau kembali bertugas di sana atau mau di mana di sana lagi ya, nanti itu bareng-bareng ya, berjamaah bareng-bareng, pikirnya ibadahnya ya, biar semangat semuanya ya. Ya, semoga semua balik ke tempat masing-masing sana, dan itu nanti kalau ada negatif-negatif di tubuh meditator ini, tolong dibawa ya, itu bisa menariknya, ilmunya masuk, membuang bersihkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang negatif-negatif, semuanya yang menempel, yang bersembunyi dari ujung kaki ke kepala, semuanya menguap. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Para sedulur santri Tandur Channel dimanapun berada, tadi sudah dilakukan meditasi yang cukup lama, cukup jerimet, cukup susah, bertele-tele ya, karena ya begitulah, karena makhluk sifat makhluk tubuhnya bersifatnya masing-masing. Jadi inti dari itu semua ya, kami hanya kepengin menanyakan sosok yang dimakamkan di situ itu siapa gitu loh. Ternyata dari keterangan goib itu orang pejuang, yang ya intinya pejuang lah. Kalau masalah obrolan itu tadi ya wallahualam lah, cuma itu menceritakan itu pejuang, dan itu juga wallahualam. Tapi ya bukti-bukti dari manusia juga ada yang menulis sejarah ya, insyaallah beliau itu orang baik, beliau itu orang pejuang yang andil dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini, dan akhirnya para gobek tersebut juga ternyata menunggu untuk diislamkan, menunggu untuk disambungkan gitu. Jadi
obrolan tadi, ya nanti Anda cerna masing-masing, Anda pilih-pilih masing-masing, jangan dipercaya 100%. Bagi yang mengetahui sejarah di sana, ya semoga di mix, dipadukan dengan fakta-fakta yang ada. Kalau memang nggak ada, ya udah sebagai hiburan saja, sebagai tontonan aja. Jadi pengarahan kami ini bukan tidak mengklaim sebagai kebenaran yang mutlak, ini hanya sebagai tambah wawasan saja, sebagai hiburan saja. Nah, akhirnya kami dari tim Sambil Tandur Tantang Mundur Channel mohon pamit, mohon undur diri. Bila ada kesalahan, ada kata yang tidak tepat, tidak berkenan, semuanya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.